Berikut ini cara membuat nama di layar kunci Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung langsung saja berikut ini. Jadi pertama bisa kalian lihat di sini ada yang namanya pengaturan. Jadi buka pengaturan ini. Kemudian setelah di bagian pengaturan, pilih bagian layar kunci atau kunci layar yang ini. Kemudian setelah itu pilih bagian informasi kontak. Nah sekarang kalau kita lihat di bagian kunci layar ini belum ada nama. Nah sekarang masukkan nama kalian di sini, nomor HP ataupun lain-lain. Pilih selesai. Nah sekarang setelah kita pilih informasi kontak ini, coba lihat hasilnya. Kunci layar kalian kemudian dihidupkan. Nah di sini sudah ada nama kita. Untuk itu silakan dicoba pada ponsel masing-masing, apakah mau dikasih nama ataupun lain-lain. Semoga bermanfaat.